bukan di Make and Hit. Nah, hari ini aku tak sendiri ya. Aku Cak Petruk selalu ditemani oleh Rasidin dong. Rasidin gitu loh, Cahe. Gitu loh, Cahe. Dan juga tikus loh. Iya. Oke, oke, oke. Hari ini Cak Petruk ditemani oleh Kak Gendis. Kak Gendis. Gendis, besok kayak di konten kreator yang ini loh. Kita ada di mana Kak Gendis? Di parkir depan Coffee and Eatery, tempatnya di jalan Selamat Riyadi Banjaran, tempatnya di depan SD Rahmat Kota Kediri. Teman-teman ada di sebelah utara jalan. Nah, tapi jangan lupa untuk komen, like dan subscribe. Tentunya nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info menarik seputar makanan hits yang ada di Kediri dan sekitarnya dan luar Kediri. Kita hari ini kita akan makan dan room tour. Nah, kalau nanti makanannya enak, kita akan bilang apa, Gendis? Wow, enak banget. Dan aku mengingatkan buat teman-teman, penilaian kita itu kembali kepada selera masing-masing. Okay. Selera teman-teman. Masuk. Ayo, ayo. Nah, ternyata di parkir depan ini ada dua tempat ya. Iya. Dua tempat pintu masuk. Ya. Pintunya banyak banget teman-teman. Nah, ini indoornya. Di sini jadi satu sama tempat buat pesen makanannya teman-teman. Bener. Ya kan, desainnya kayak gini. Di parkir depan ini ya kayak gini. Langsung ada pembayarannya secara kris, tunai dan non-tunai ada, ready. Dan transfer juga bisa. Dan tentunya di sini kopinya kayak gitu. Bisa boleh ngarang nih gini. Kalau kayak gini kopinya namanya apa, Kak? Ini Boss Blend. Boss Blend. Tempat di sini Instagramable banget ya teman-teman. Iya. Betulon. Kak Gendis sudah berapa kali kesini? Tak terhitung sih Kak, saking banyaknya. Karena aku anak Pare ya, Kediri sebelah sana, jadi aku cuma dua. Makanannya juga enak-enak loh Kak. Oh, ayo. Yuk. Ini semi-semi outdoor. Bener sekali. Kalau buat merokok di sini cocok nih. Di bagian belakang juga ada loh Kak. Masa Kak? Iya. Oh. Ayo. Iya, iya, iya. Ayo ikutin terus. Iya. Ini buat ngaca dulu ngaca. Oke. Lebih kepada mawas diri ya. Yuk. Duh. Oh, bener. Yang bagian belakang teman-teman. Di sini musola ready, bener. Dan kamar mandi juga ready, punya spot-spot foto teman-teman. Di sini buat anak kecil juga cocok banget, buat orang tua juga cocok banget. Ini lebih pada outdoor ya kak ya? Iya, lantai duanya. Wah, ada lantai dua ya? Oke, siap. Oke, kalau kata Kak Firman, estetik. Estetik. Nah, oke, lalu kita akan naik ke lantai dua teman-teman. Oh, ini lebih kepada gimana kak? Lesehan tuh kak? Iya, lesehan. Oh, lesehan. Iya. Nyaman banget ya kak? Iya sih. Aku nggak bayangin loh kak kalau ternyata di belakang itu ada kayak gini. Jadi aku nongkrong di sini ya di depan aja. Nggak pernah sampai ke belakang. Keren sih tempatnya. Keren. Dan kabarnya aku lihat di review-review teman-teman yang ada di sosial media, makanannya gimana kak? Enak banget. Aku tadi udah lihat dia scroll-scroll ada ayam. Bener. Terus, kulit. Sambal bawang ya? Iya, betul. Ada pizza. Nasi goreng. Oh iya, nasi goreng katanya enak banget. Ada pizza juga tadi. Iya. Oke. Kita akan coba dan teman-teman. Yuk, langsung aja kita ke bawah, kita akan makan ya. Sambil teman-teman lihat birolnya yang ada di sini. Kembali lagi di mana, Dika? Di Max and Hit. Semangat banget hari ini sih.
lagi di meja, ya inilah meja singgasana kita. Bener. Untuk bersantap ria. Ya, namun kak, gini. Iya, iya, gimana, sebelum, gimana? Cek. Sebelum kita mau makan-makan, kita ulik dulu. Di sini fasilitasnya apa aja kak tadi? Ada toilet. Terus ada baby chair. Jadi kalau yang punya baby-baby itu nggak usah khawatir. Baby sayang? Biasa. Ada baby, parkiran cukup luas, ada motor, tapi parkiran untuk motor cukup luas, ada penjaga parkirnya. Kemudian untuk mobil bisa di seberang jalan ya Kak Kedis. Bener. Kemudian ada tempat musola, atau tempat musola, tempat sholat maksudnya. Iya. Ada kamar mandi cukup bersih banget, ada kotak permainannya juga tadi, kuno. Di sini tentunya banyak kaca buat teman-teman yang mau ngajar. Iya. Kak, di sini juga kerja sama cuci sepatu namanya Solbrush. Kemudian teman-teman, di sini ada itu yang paling penting. Di sini banyak colokan atau stop kontak ya. Stop kontak, stop berhenti kontak itu menghubungi, berarti berhenti untuk menghubungi para mantan. Masuk. Oke, kita akan mereview atau makan yang sudah disediakan oleh teman-teman yang ada di PD atau apa PD kak? Parkir depan. Parkir depan. Yang pertama minumnya tadi ada matcha es. Bener. Oke, warnanya hijau kayak huluk. Satunya kemudian ada kurma apa ini? Oh ya, kurma frappuccino. Kemudian yang kecil mungil ini ada grape Yakult. Kecil mungil. Tapi kayak apa itu? Kecil mungil tapi tidak hitam karena warnanya ungu ya teman-teman ya. Jangan salah fokus. Ini yang aku pesan tadi, ini nasi ayam kemangi ya. Kalau Kak Gendes kemaplok. Astagfirullah. Ini kemangi ya. Dan ini ada nasi kulit ayam sama sambal bawang. Kayak lagu gak sih? Kayak lagunya Reza? Kulit bilaf, kulit bilaf. Ya, ini nasi goreng PD ya? Iya. Ini percaya diri atau? Oh, parkir depan. Nasi goreng parkir depan. Ya, lihat kan cabai merahnya. Cantik banget ya, Kak. Cantik banget. Udah kayak desainnya ibu-ibu yang lagi lomba masak ya. Iya. Nah, ini Kak. Camilannya ada tahu crispy. Tahu crispy, tapi crispy banget nggak sih kak? Banget. Oke, kita akan coba ya teman-teman ya. Badai tua. Oke. Oh, isian dari nasi ayam kemangi ini. Nah, ini tentunya ada ayam, cabai-cabean. Cabai-cabean kayak Kak Gendis aja. Astagfirullah. Kemudian kemangi. Nah. Daun-daunan, ada telur. Oke, kita akan coba. Jangan lupa berdoa, Gendis. Bismillahirrahmanirrahim. Dan isiannya di ayam kulit ini ada nasi, kulit ayam, sambal bawang, terong, bukan dicabein ya terongnya, sama mentimun. Bismillahirrahmanirrahim, mari kita coba. Biasa muluk ya kak. Bener teman-teman. Jadi sambal kemangi ini rasanya khas banget. Gak bagi aku ya kak Gendis ya. Bagi aku tuh gak terlalu pedes. Cuma enak. Dan dan bumbunya gak terlalu banyak, gak terlalu enak kalau dimakan. Dan untuk menu yang saya pegang ini, yang saya pegang, ini sambelnya nggak menyengat, sambelnya pas banget. Terus di sini isiannya juga cukup banyak. Ayamnya di sini cukup empuk teman-teman. Oh ya, ini kembali ke penilaiannya kembali bener. Ke teman-teman ya. Nah, loh, ini bisa nih 9,5 teman-teman. Ini juga 9,5 teman-teman. Yakin? Beneran, cobain deh. Kalau nggak percaya. Hmm.
enak banget ya, Bunda. Iya. Kamu suka yang enggak terlalu keras. Nah, ini adalah apa, Andes? Nasi goreng. PD dengan isian ada telur. Iya, bener. Terus kemudian timun, sayurnya. Ini apa, Kak? Selada. Selada air. Bener. Nah, bener. Selada air, kemudian ada telur. Udah ya telur tadi ya? Udah, tomat. Mentimun. Kita coba nasi gorengnya. Bener. Bismillahirrahmanirrahim. Sepiring berdua ya, Kak? Tapi jangan ada lagunya lo ya. Susah sering berdua. Lagu ini kok aku susah ya. Kak ada? Enggak. Sinten sing sambat. Enggak coba lo ya. Ulang lo ya. Iya. Kesukaanku banget ini nasi gorengnya. Yeah, enak coy. Iya yeah, coy. Jadi aku pernah nge-band itu tahun 2013. Di satu hotel, bandnya band blues ya. Tiap habis nge-band, makan nasi goreng. Rasanya persis banget. Ini mau rebel banget. Wow, mengingatkan enggak tuh? Iya, enak gitu ya. Sabar ya. Iya, aku dipecat ya. Puas banget. Enak. Penilaiannya berapa, Kak? Ayo, 9,5 aja. Sama, enak ya. Sama. Ya Allah, teman-teman wajib coba. Bener. Masih coba aja. Rugi kalau nggak coba ini nasi goreng. Lanjut nggak sih, Kak? Tadi berapa nilai yang benar nasi goreng? 9,5 ya? 9,5. Oke, kita akan coba kurmanya. Bener. Ada busa-busanya, teman-teman. Ini bukan yang busa buat tidur loh ya. Jangan lupa diaduk, Kak. Bener. Gulanya di bawah. Kalau makanannya enak, belum tentu loh minumannya enak. Iya tuh. Nah, coba dulu lah. Aku tapi juga kalau melihat coba. Kak Gendis kesini udah berapa kali ya? Udah berapa kali, Kak? 3 kalau nggak 4. Tentunya enak di sini. Aku akan coba grab Yakult-nya. Bener. Seperti yang direview teman-teman di sosial media maupun yang di Google Map. Yang ini yang dari campurnya susu itu cenderung susunya kerasa banget susu. Susu mana sih? Susunya kerasa ya. Kayak siapa ya? Susu mana sih? Tuangin. Tiga apa mau? Susu mana sih? Oke. Cobain deh. Kayak pipi. Yakultnya kerasa banget. Seger gitu loh, Kak. Nah, apa ya? Kombinasi yang sangat perfecto. Biasa rasa moncrat. Sangat balance ya sih teman-teman. Ini antara gabus sama buah sari grape itu. Enak banget, enak. Ini 9,3 lah. Kalau ini 9,1 lah. Tinggal satu lagi, matcha ice kita coba. Ini yang tadi. Matcha itu selalu berwarna hijau ya. Seperti matcha depan. Matcha itu selalu berwarna hijau dan kalem. Kalau merah itu bukan matcha, tapi matcha lalu. Ora, kalau merah itu bukan matcha. Apa? Masa enggak ingat? Kita akan coba maca, dekat ya. Oke, biar enggak terlalu panjang. Kita akan coba macanya. Soft. Enggak banget. Soft.
geser. Masak masih enggak yakin. Masak masih enggak yakin kalau enggak enak. Enggak. Sama. Udah. Kita mau lanjut makan. Bener. Saatnya ngomong. Di parkir depan makanannya gimana Kak Gede? Wow, enak banget. Tada. Nah. Jangan lupa kalau daerah Banjaran tepatnya di Jalan Slamet Riyadi, benar. Jangan lupa mampir di kafe PD. Bener. Atau parkir depan makanannya sangat enak dan rekomendasi banget. Bener. Parkirnya cukup luas. Tempatnya estetik, Instagramable. Bener. Nah, dan iya pokoknya lah, gak bisa digambarnya lah. Kalian datang aja ke sini. Di sini banyak cewek-ceweknya tentunya ya. Dan cowok-cowok yang ganteng-ganteng. Bener. Jadi sebenernya bener. Aku coba banter-banter lagi ya. Oke. Oke, jangan lupa komen, like, and subscribe. Dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info menarik dari kita. Bener. Yang mau sawer, sawer aja. Yang mau gabung sama kita, langsung DM Instagramnya Mac and Hits. Bener. Atau komen di komennya YouTube-nya Mac and Hits. Bersama saya, Cak Petro dan Kak Gendis. Kita ketemu lagi dalam keadaan sehat. Walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Kita lanjut makan. Bye. Enak sih kurang, Pak. Oh iya, teman-teman, Mac and Hits di rumah mau di mana pun berada. Iya. Bukanya setiap hari, Kak Gendis. Dari mulai jam 9 sampai jam close ordernya setengah 10. Bener. Ya, tutupnya jam 10. Khusus hari Sabtu jam 11 tutupnya. Yo, ingat lo ya, buka setiap hari, tapi di hari-hari tertentu, misalkan hari Lebaran dan yang lainnya. Bener, tutup. Yo, tutup telur, wayahe bersama keluarga. Oke. Okay. Dadah.